bid'ah wal ahwa, ahlu bid'ah al aqaidiyah wa ahlu bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada mukaddimah dari syarah Syekhuna Turki Al-Amdini Hafidhahullah Ta'ala untuk risalah Al-Usulu Sittah. Ya, risalah ini akhwani fillah bersamaan dengan ringkasnya tapi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, di antara yang kita nukil perkataannya kemarin Syekh Abdul Salam Barjas Rahimahullah, yang seyogianya bagi ahli sunnah terkhusus para talabatul ilm untuk tumbuh di atasnya, dalam artian betul-betul memahami 6 pokok utama ini dengan pemahaman yang kokoh. Nah, sebelum kita masuk apa 6 pokok tersebut secara ringkas sehingga kita punya gambaran tentang apa yang nanti akan kita pelajari. Indah Hudzaifah. Kum. Tayyib barakallahu fikum. Itu secara ringkas 6 pokok yang akan kita pelajari, ikhwan. Yang pertama tentang keikhlasan, yang kedua tentang perintah untuk bersatu di atas al-haq, yang ketiga tentang bagaimana kita bersikap kepada wulatul umur, na'am, yaitu mendengar dan taat. Yang keempat, bagaimana kita bersikap terhadap ilmu dan para ulama. Dan juga kita butuh tahu ilmu apa yang harus dipelajari dan siapa yang sebenarnya masuk kategori ulama. Yang kelima, tentang penjelasan siapa itu wali-wali Allah dan siapa yang hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai wali. Kemudian yang terakhir, bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh syaitan dan para tentaranya, para pengikutnya, untuk menyeru manusia agar meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada risalah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dalati ala kudratil malikil ghallab, ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. Kalau pengen jelas dikasih tajdid, yadhunnu dhannun, nunnya pada yadhunnu dan nun pada annun, ya, adhannun, ini juga ditajdid. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk membuka risalah beliau ini, di antara perkara yang sangat mengherankan, ya, ajabil ujab, itu satu hal yang sangat mengherankan. Wa akbaril ayatid dallati ala qudratil malikil ghallab. Ini juga dikasih tasydid ad-dallah. Juga al-ghallab. Kalau yang mau menghafal agar tidak salah. Dan di antara seagung-agung ayat yang menunjukkan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tak tertandingi, zat yang merajai jagat raya ini, yaitu 6 pokok
utama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang bagi orang-orang awam. Maksudnya apa, ikhwan? Penjelasan ini sangat gamblang bagi orang-orang awam, apalagi bagi orang yang berilmu atau para penuntut ilmu. Ini maksudnya. Fauqa ma yadhunnul dhanun, penjelasan yang gamblangnya tersebut di atas atau melebihi sangkaan orang-orang yang menyangka. Itu penjelasan yang sangat gamblang, melebihi apa? Sangkaan orang-orang yang menyangka. Nah, thumma ba'da hadha, kemudian setelah ini semua, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan 6 pokok ini dengan penjelasan yang sangat jelas. Setelah itu kok ghalita fiha katsirun min adghiyail alam. Ternyata banyak dari orang-orang yang cerdas di alam ini ternyata malah keliru. Demikian pula uqala'i bani Adam, orang-orang yang dianggap berakal dari kalangan bani Adam ternyata malah keliru padanya. Ini tentunya suatu hal yang sangat mengherankan. Kalau awamnya saja paham dengan penjelasan Allah seputar 6 pokok yang akan dibawakan di sini, ternyata malah orang-orang yang dikatakan cerdik cendekia, orang-orang yang berakal, ternyata apa? Malah tidak paham. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit saja dari mereka yang bisa memahami. Nanti akan semakin jelas, ikhwan, bahwasanya memang 6 perkara ini bersamaan dengan jelasnya bagi orang-orang yang fitrahnya masih lurus, tapi apa? Sangat rancu. Nah, di kalangan banyak orang. Dan banyak terbolak-balik fakta yang didapati di tengah-tengah manusia dalam memahami perkara tersebut. Yang syirik dianggap itu ibadah, yang menyeru kepada keikhlasan dan menyeru kepada tauhid dianggap itu sebagai apa? Sebagai penodaan terhadap kehormatan Rasul atau kehormatan para ulama dan seterusnya. Kenapa? Karena melarang dari meminta-minta dikubur dan seterusnya misalnya. Nanti pada tempatnya akan kita dapati penjelasan tersebut insyaallah taala. Qala syarih hafizahullah taala qauluhu rahimahullah min ajabil ujab. Al-ajabu wal-ujabu bid-dham. Al-amru alladhi yuta'ajabu minhu. Ya, al-ajab dan al-ujab, ikhwan. Yaitu perkara yang apa? Diherankan, yaitu suatu perkara yang heran. Kenapa? Wa huwa ingkaru ma yaridu 'alaika liqillati i'tiyadi, yaitu pengingkaran terhadap perkara yang muncul atau perkara yang engkau dapati dikarenakan apa? Dikarenakan sedikitnya hal tersebut terjadi, ya kan? Sedikitnya hal tersebut didapati. Makanya ketika seorang mendapati itu, dalam diri kita ada pengingkaran. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan keheran-heranan. Karena seorang yang terheran-heran dalam keadaan seperti ini, tentunya apa? Ketika melihat sesuatu yang menyelisih kebiasaannya, tidak. Nah, sisi keheranan dalam kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kenapa akan dijelaskan nanti. Waqad farraqal khalilu baina ajibin wa ujabin. Faqala al-ajibu al-ajabu wal-ujab alladhi qad tajawaza haddal ajab. Al-Khalil, Imam Lughah, ikhwan. Tapi bukan yang dimaksud Nabiullah Ibrahim, ya. Jadi seorang harus paham, bisa apa? Menempatkan kata pada tempatnya pas. Karena kalau dalam pembahasan, misalnya sedang membicarakan tentang Ibrahim, kemudian ada kata Al-Khalil, makanya dimaksud beliau. Tapi di sini Al-Khalil adalah apa? Nama dari ulama, di antara ulama-ulama Lughah.
Al-Khalil membedakan antara ajib dan ujab. Kata beliau, ajib ya adalah sama dengan ajab, yaitu sesuatu yang mengherankan, keheranan. Adapun al-ujab, yaitu perkara yang telah mencapai puncak naam keheranan. Jadi lebih parah mana? Lebih parah ujab. Ya, makanya di sini digandengkan apalagi ajabil ujab. Nah, bentuknya hampir sama dengan wattawil dan apa? Tual. Ajib, ujab. Tawil, tual. Nah, at-tawil alladhi fihi tul. Dinamakan tawil yaitu sesuatu yang padanya apa ketinggian, panjang. Sedangkan tual alladhi qad tajawaza haddat tul, yaitu yang melampaui apa? Melampaui batasan tinggi. Itu namanya tual. Sudah sangat tinggi. Kalau ketinggian juga bisa dimaknakan sangat panjang. Nah, kalau tul untuk sesuatu yang tegak, maka kita maknakan apa? Tinggi, ya kan? Tapi untuk sesuatu yang tertidur, nah, maka dimaknakan dengan apa? Panjang. Nah, ini secara bahasa. Wa qala Zajjaj, aslul ajabi fil lugha annal insana idza ra'a ma yunkiruhu wa yaqillu mithluhu qala qad ajibtu min kadza. Az-Zajjaj mengatakan asal dari ajab dalam bahasa bahwasanya seorang apabila melihat perkara yang dia ingkari dan sedikit yang semisal itu terjadi, maka dia mengatakan qad ajibtu min kadza, sungguh aku heran dari perkara ini. Wa'arafahu al-Jurjani bi'annahu taghayyurun nafsi bima khafiya sababuh wa kharaja anil adati mithluhu. Jurjani ya dalam ta'rifat mengatakan bahwasanya ajab adalah apa? Perubahan yang ada pada jiwa, yaitu karena terheran-heran dengan sebab adanya suatu perkara yang sebab munculnya perkara ini tidak diketahui. Dan secara kebiasaan perkara yang semisal itu jarang terjadi. Jadi keluar dari kebiasaan yang ada. Ini sesuatu yang mengherankan. Nah, ini faidah lugawiyah tentang ajab dan ujab. Intinya suatu hal yang mengherankan dikarenakan apa? Dikarenakan keluar dari kebiasaan. Nah, sekarang wasababu ajabi syekh fima yadhhar min kalamihi anna hadhihi al-usul as-sittah ma'a dhuhuriha dhuhuran taman wa wuduhiha wuduhan jaliyan wa wuduhiha wuduhan jaliyan ghalita fiha kathirun min adhkiyail alam wa qala'i bani adam illa aqallal qalil. Nah, ini dan sebab ya keheranan syekh yang nampak dari kalam beliau bahwasanya 6 pokok utama ini bersamaan dengan jelasnya, dengan kejelasan yang sempurna, dan gamblangnya dengan gamblang yang sangat, ternyata keliru padanya kebanyakan orang-orang yang dikatakan cerdas di alam ini, kan? Adkiyail alam. Orang-orang yang dikatakan cerdik cendekia ternyata malah apa? Malah gagal paham terhadap 6 perkara ini. Juga waqala ibani Adam, dan orang-orang yang berakal dari kalangan Bani Adam sampai bisa apa? Tidak memahami dengan baik. Illa aqallal qalil, kecuali yang sedikit saja. Maka memang pantas untuk kita merasa heran. Nah, dan kalau ingin bukti, maka tanya mereka-mereka yang ikut dalam ijmi, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia.
coba yang paham 6 pokok ini dengan benar. Nanti kan akan semakin apa? Semakin jelas keheranannya. Yang ikut dalam ikatan cendekiawan muslim, tanyakan tentang 6 pokok ini. Akan banyak yang keliru, apalagi tentang permasalahan wali. Sunan Kalijaga wali bukan? Misalnya, kalau mengatakan wali jelas tidak paham itu wali atau tidak. Nah, karena tidak mungkin wali kok sampai meninggalkan salat 40 hari. Nah, demi menjaga tongkat. Itu kalau ceritanya benar. Tapi wallahu alam ceritanya benar atau salah. Karena tidak bersanad. Padahal Islam di antara kekhususannya berita-berita berhubungan dengan agama terjaga dengan sanad. Qala wa qawluhu rahimahullah wa akbarul ayati dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allahu ta'ala bayanan wadihan lil awam ila akhirih. Dan perkataan Syekh rahimahullah, dan seagung-agung ayat yang menunjukkan tentang kudrahnya zat yang merajai jagat raya ini, yang hukumnya dan ketetapannya tidak ada satupun yang mampu membantahnya. Al-Ghalab. Ya, termasuk di antara ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah dan kudrah yang sempurna, yaitu 6 pokok utama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang bagi orang-orang awam. Nah, di sini ada hal yang perlu diberikan tanbih, bahwasanya Al-Ghallab yang disebutkan oleh Syekh laisa min asma'illahi azza wa jal. Al-Ghallab bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Malik jelas itu nama dari nama-nama Allah, banyak dalam Al-Qur'an. Nah, lalu kalau bukan nama disebutkan untuk apa? Walakin dzakarahul muallifu rahimahullahu taala ala wajhi sifah. Nah, akan tapi al-muallif menyebutkan hal tersebut, nah, dalam bentuk penyebutan sifat. Yang diinginkan adalah menyebutkan sifatnya, bukan sepenetapan bahwasanya itu nama. Wasifatu yumkinu an tushtaqqa minal af'al, dan sifat-sifat itu mungkin untuk dipecah dari fi'il. Fa kullu fi'lin thabata lillahi azza wa jal fa innahu mushtaqqun minhu sifatan lillahi azza wa jal. Sebab semua fi'il, semua perbuatan yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa ditarik darinya sifat bagi Allah. Ini kaidah dalam asma wa sifat, diingat-ingat, kawan. Nah, perhatikan kaidah ini. Nah, bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bisa diambil dari apa? Dari semua dalil yang di situ menetapkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada ayat atau hadis di situ menyebutkan suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah, maka bisa ditarik darinya penetapan sifat. Nah, termasuk di antaranya sifat apa? Al-Ghallab ini. Diambil dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri. Naam. Dalam surat Yusuf. Maksudnya apa? Amruhu nafidhun. La yubtiluhu mubtilun wa la yaghlibuhu mughalibun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala perkaranya itu mesti terjadi, tidak ada yang bisa menolak perintah Allah maupun ketetapan Allah, dan tidak ada yang bisa mengalahkan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan dan tetapkan. Ini makna al-ghalab yang diambil dari firman Allah, wallahu ghalibun ala amrih. Dan yang diinginkan di situ adalah apa? Adalah penetapan sifat, bukan penetapan nama bagi Allah. Kenapa? Karena
bab yang berhubungan dengan nama-nama Allah itu apa? Lebih sempit daripada bab yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Semua nama Allah bisa ditarik darinya apa? Sifat. Tapi tidak semua sifat bisa ditarik darinya nama. Ingat? Wahyu? Tayyib. Itulah kita lewati kaidah-kaidah dalam asma wa sifat. Tayyib dulu tidak paham, sekarang lupa. Nah, tidak, insyaAllah. Dulu paham, sekarang ingat. Masih. Wa qawluhu lil'awam. Laisal muradu anna dhalika khasun bihim. Bal muraduhu anna tilkal usuli. Anna tilkal usula. As-sittata wajibatun alal jami' wa annaha wadihatun li'umumin nas. Ya, perkataan Syekh. Nah, Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang bagi awam, bukanlah maksudnya itu khusus untuk mereka, enggak. Bahkan yang beliau maksud bahwasanya enam pokok itu wajib atas keseluruhannya, dan bahwasanya itu sangat apa, jelas bagi keseluruhan manusia. Awam ay umumun nas, ya, bagi keseluruhan manusia. Thumma ba'da hadha ghalita fihi katsiran min adkiya'il 'alam. Kemudian setelah kejelasan ini semua, ternyata malah keliru, malah gagal paham kebanyakan orang dari para cerdik cendekia di alam ini. Nah, yang dimaksud dengan kecerdikan adkiya, nah, diambil dari zaka. Ini faedah ikhwan lugawi. Nam az-zaka'u huwa hiddatun fil fahmi. Yudriku bihal insanul ghamidha minal umur. Ini yang dimaksud dengan kecerdasan. Kecerdasan itu apa? Hiddah fil fahm, ketajaman dalam pemahaman. Seorang dikatakan zaki, ya, cerdas kalau apa? Pemahamannya tajam, ikhwan. Tajam. Jadi diterangkan sekali, bisa nyangkut sudah. Nah, yudriku biha al-insanu al-ghabidha minal umur, yang dengan pemahaman yang tajam ini seseorang bisa apa? Memahami perkara-perkara yang ghamid, ya, perkara-perkara yang ruwet. Nah, perkara-perkara yang butuh pemikiran keras, yang tersembunyi, yang sulit. Baik. Ini namanya zaka, kecerdasan. Orang cerdas banyak atau sedikit? Orang cerdas itu banyak. Nah, orang cerdas banyak. Tapi yang cerdas dan beriman itu sedikit. Makanya tanbih di sini oleh Syekh, wala silata bainal zaka'i wal iman. Dan tidak ada hubungan antara kecerdasan dengan keimanan. Kenapa? Karena kalau seandainya yang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas, nah, tentunya, nah, orang-orang yang bodoh-bodoh, nah, tidak akan bisa beriman. Ya, baik. Jadi, yang menemukan apa itu, yang dianggap cerdas-cerdas, menemukan lampu, siapa namanya, Pak Fit, menemukan bulan lampu, siapa, masih ingat enggak? Kalau itu insya Allah enggak lupa-lupa ini. Thomas Alva Edison. Nah, ini orang, nah, kalau dipikir cerdas ya cerdas, kita aku ya tidak. Nah, kalau seandainya dia beriman, masya Allah, ini terus-menerus mengalir pahala. Cuman dia kafir, enggak dapat apa-apa. Nah, cuma tenar saja di kalangan manusia. Kalau seandainya beriman, subhanallah. Nah, menerangi orang-orang yang belajar dan seterusnya. Nah, ini zaki, cerdas memang. Baik, tapi apa? Tidak beriman. Makanya jangan heran, ikhwan. Tidak ada hubungan antara kecerdasan dengan keimanan. Hirakal, cerdas. Kalau ingin lihat kecerdasannya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan dia kepada Abu Sufyan dalam hadis yang panjang.
menunjukkan kecerdasan dia. Seorang raja mampu mengatur rakyatnya. Nah, dan contoh yang banyak, tapi tidak beriman. Nah, lalu apa yang ada hubungan dengan iman? Innamas silatu baina zakai wal iman. Nah, hanyalah yang ada hubungan yaitu antara az-zaka dan iman. Bedanya cuma apa? Cuma terpaut apa? Satu huruf. Nah, terpaut satu huruf saja antara zal dan zai. Hanya nah, terpaut satu huruf. Disalah-salahi huruf ra. Nah, zaka dan zaka. Zaka tidak punya pengaruh. Dalam artian tidak ada hubungan dengan iman. Apa? Baik. Yang ada hubungan dengan iman adalah az-zaka. Kenapa? Li'anna az-zaka'a fil qalbi wa az-zaka'a fil fahmi. Dikarenakan az-zaka' yaitu kebersihan itu di hati. Kebersihan itu di hati. Sedangkan az-zaka' itu di pemahaman. Baik. Padahal iman itu dan kebaikan seseorang itu sumbernya di mana? Di hatinya. Makanya faqad yakunul insanu dzakiyan kafira. Sehingga terkadang dan itu banyak manusia cerdas tapi dia kafir. Cerdas kafir. Nah, sehingga kecerdasan tersebut digunakan untuk apa? Untuk keburukan-keburukan. Untuk ngibuli manusia. Naam. Dan seterusnya. Lakinnahu la yumkinu an yakuna zakiyan illa idza kana mu'minan billahi wa rasulih. Akan tetapi, tidak akan mungkin seorang itu hatinya bersih kecuali apabila dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Syekh atau Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala katakan la'anallahu az-zaka'a bilat taqwa. Naam. Taib. Allah melaknat, nah semoga Allah melaknat kecerdasan yang tidak ada ketakwaan padanya. Taib. Wa rahimallahu al-baladah ma'al iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kebodohan bersamaan dengan adanya iman padanya. Karena kecerdasan yang seperti itu, ikhwan, kecerdasan yang tidak diiringi dengan kebersihan hati hanya akan membawa pelakunya pada banyak perkara-perkara yang merugikan dia. Demikian pula merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang Yahudi, ikhwan, dikenal dengan kecerdasan. Cuma tatkala tidak diberi kebersihan hati, maka na'am. Dengan kecerdasan itu mereka berbuat kezaliman dan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Makanya minta kepada Allah bukan minta anak-anak yang cerdas. Bukan. Naam. Tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala naam anak-anak yang thayyibah. Anak-anak yang baik. Makanya yang diminta oleh para anbiya dzurriyatan thayyibah, keturunan yang baik, bukan keturunan yang cerdas-cerdas, keturunan yang pintar-pintar, pengin anaknya pintar-pintar. Enggak. Pintar itu enggak mesti bagus. Tapi kalau bagus, mesti itu apa? Mesti itu bagus. Ya, bagus. Walaupun enggak pintar ya bagus. Nah, ada keimanan, ada kebaikan padanya, dan kebaikan itu Allah yang memberi dari berbagai macam sisi yang banyak. Nah, dan lebih dari itu ya berilmu. Karena kalau berilmu jelas. Nah, seorang yang berilmu akan baik. Karena ilmu yang diminta dalam doa-doa itu ya ilmu yang bermanfaat. Faqauluhu rahimahullahu taala adqiyaul alam ay
futona'uhu min ashabil faham. Ya, adqiyaul alam yaitu apa? Orang-orang yang cerdas di jagat raya ini dari mereka-mereka memiliki pemahaman. Wa qauluhu rahimahullah wa qala'u bani Adam illa aqallal qalil, yakni ghalita fiha katsirun minan nasi illa aqallal qalil alladziina lam yaghlatu fiha. Maksudnya yaitu telah gagal paham padanya, telah keliru padanya kebanyakan manusia kecuali yang sedikit saja yang tidak keliru. Jadi yang mampu memahami enam pokok utama ini, ikhwan, dengan pemahaman yang benar, padahal sangat gamblang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang bisa memahaminya apa? Sedikit sekali. Makanya jangan minder, jangan kemudian merasa bersedih ketika apa? Menjadi golongan yang sedikit, ketika temannya sedikit. Wa nasallallahu an nakuna mimman yadkhulu fi qawlihi azza wa jal wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjadi deretan orang-orang yang masuk dalam firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kita naam memohon untuk bisa masuk dalam deretan orang-orang yang sedikit itu, karena memang yang mampu bersyukur pada Allah sedikit. Demikian pula yang naam mereka istiqamah di atas jalan yang hak sedikit, yang memahami kebenaran dengan pemahaman yang benar dan beramal di atasnya, itu juga sedikit. Satu dibandingkan 73 golongan. Ya, satu dari 73 golongan. Sedikit. Dan 73 golongan ini saja dibandingkan keseluruhan orang-orang kafir ibarat satu helai rambut dari helai-helaian rambut yang ada pada seekor sapi. Sebagaimana perbandingan yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ahlul haq itu sangat sedikit. Mereka itulah ghuraba. Taib. Wa hadhihi hiya halu bani Adam fa inna aktsarahum dhalun, dan inilah kebanyakan kondisi bani Adam sebab kebanyakan mereka itu tersesat. Wal iyadu billah. Kama qala Allah taala wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, maka sungguh mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Istilah sekwan. Jadi jangan minder. Kalian tegak menyeru manusia untuk apa? Untuk merapatkan saf. Jangan minder. Jangan melemah. Ketika semua orang-orang di penjuru dunia nak mengatakan harus jaga jarak. Nak 1 meter atau 2 meter. Nah, jangan melemah. Kita katakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk apa? Untuk merapatkan saf dalam salat-salat kita. Kalau engkau mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini sangat terlihat, akhwat. Nah, bagaimana masjid-masjid diintimidasi? Nah, dengan aturan-aturan yang belum pernah kita dapati di generasi yang lewat. Nasallallahu al-afiyah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Subhanallah. Ayat ini sangat jelas, ya, sangat tepat dengan kondisi kita. Iyattabi'una illa dhann. Hanyalah mereka itu, atau tidaklah mereka itu mengikuti kecuali sangkaan-sangkaan saja. Ya, cuman ngira-ngira tok. Kira-kira dengan jaga jarak ini selamat. Nah. Lah jaga jaraknya di enam salat saja. Ketika masuk masjid enggak jaga jarak. Ketika pulang enggak jaga jarak. Ya enggak ada faedahnya jaga jarak ketika salat. Ya, Pak Adin. Nah, jelas itu. Nah. Iyattabi'una illadhon. Tidaklah mereka mengikuti kecuali dhon saja. Kalau memang mau konsisten jaga jarak, ya harusnya di semua lini kehidupan dia, di semua aspek kehidupan dia, itu jaga jarak. Cuma jangan pas sholat saja. Nah, ini pembodohan terhadap kaum muslimin. Cuman sayangnya,
Naam, banyak yang tidak peduli dengan masalah tersebut. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu hanya sekedar menebak-nebak saja. Tidak dibangun di atas ilmu. Walidzalika la yajuzul istidlalu ala sihhatil qawli awil madhhabi awit tariqati bikathrati salikin alha. Oleh karena itulah tidak boleh untuk berdalil atas kesahihan suatu pendapat atau madhab atau suatu metode dengan banyaknya orang-orang yang berjalan padanya. Walaupun banyak, tapi kalau menyelisih dalil, ya kita katakan batil. Sedikit tapi di atas bukti dan kebenaran, maka kita katakan hak. Lianna Allah azza wa jalla lam yadhkuril kathrata ala wajhil madh. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyebutkan banyak dalam konteks pujian. Bal qala subhanahu wa ta'ala wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat ini, jika engkau mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Bagaimana tidak sesat kalau bertahun-tahun kemudian tidak mendatangi jamaah? Nah, bagaimana tidak sesat kalau bertahun-tahun, entah sampai kapan, kemudian shaf harus berjarak? Mungkin, bisa saja kalau tidak ada yang mengingkari, generasi berikutnya ketika melihat orang-orang tuanya sholatnya jaga jarak terus, dikiranya itulah sunnah. Waliyadzubillah. Yudilluka an sabirillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jal inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Allah katakan sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanda keagungan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman. Ya, umat yang diutus Rasul padanya, ikhwan, kebanyakannya tidak beriman. Fal kathratu la tadullu ala sihhatit tariq wala ala salamatil manhaj. Sehingga banyaknya itu tidak menunjukkan atas kebenaran suatu jalan, dan tidak menunjukkan atas selamatnya suatu metode. Balil ladzi yadullu ala sihhatit tariqi wa salamatil manhaj huwa iltizamul kitabi was sunnah. Bahkan yang menunjukkan atas kebenaran jalan dan selamatnya metode yang ditempuh, yaitu apa? Menetapi Alkitab dan Sunnah. Fahumal hakimani ala kulli qawlin wa ra'yin wa amal. Sebab keduanya itu merupakan hakim pemutus perkara atas semua pendapat, pemikiran, dan perbuatan. Pendapat ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Amalan ditimbang dengan pemikiran dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Fatwa juga demikian. Fama wafaqal kitab wa sunnah wa ma kana alaihi salaful umma wa ma kana alaihi salaful umma fa huwa as-shawab. Maka apa saja mencocoki Al-Kitab dan Sunnah, dan apa-apa yang para salaful umma di atasnya, maka itulah yang benar. Nah, ini dicamkan. Fama wafaqal kitab wa sunnah wa ma kana alaihi salaful ummah fa huwa shawab. Yang mencocoki Alkitab dan Sunnah, maka itulah yang hak. Naam, Al-Qur'an dan hadis di atas pemahaman salaful ummah. Wa ma khalafahu fa huwa al-khata'ul mardud wa in kana alaihi aktsarun nas. Dan yang menyelisihinya maka itu adalah salah dan tertolak, walaupun berada di atasnya kebanyakan manusia. Nasallallahu al-afiyata wa salam. Nah, maka ikhwanifillah, banyak-banyak memohon pada Allah hidayah dan as-sabat, hidayah dan kekokohan sampai akhir hayat kita. Nah, walaupun mungkin seorang mati di atas kesendirian dan di atas keterasingan, tapi selama dia berada di atas Alkitab dan Sunnah serta pemahaman salaful ummah, maka sungguh dia adalah jamaah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah yang hakiki adalah mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Nas'alullah taufik wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.